Halo sahabat official info gosip, kita berjumpa kembali di video kali ini. Topik pembahasan kali ini adalah tentang pesulap merah yang tak berani membongkar praktisi Kang Ujang Bustomi Cirebon. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi, admin akan memperkenalkan Kang Ujang Bustomi terlebih dahulu. Ustadz Ujang Bustomi atau Kang Ujang Bustomi adalah seorang pengasuh padepokan anti galau Cirebon. Ustadz Ujang Bustomi adalah ustadz berasal dari Cirebon yang dikenal masyarakat Nusantara lewat kontennya. Baru-baru ini, nama Marcel Radival mendadak viral akibat perseteruan dengan Gus Samsudin. Bermula dari konten video pesulap merah di YouTube yang berusaha membongkar trik-trik perdukunan, Gus Samsudin yang dianggap sebagai sosok ahli spiritual tak terima dengan konten pesulap merah. Permasalahan mereka semakin membesar hingga menyebabkan padepokan milik Gus Samsudin harus ditutup sementara. Lalu, alasan Marcel Radival tidak berani bongkar Kang Ujang Bustomi adalah karena konten Kang Ujang tidak menipu, dan konten-konten dia hanya entertainment, dan dia tidak menduitkan masyarakat. Di setiap orang yang berobat ke Kang Ujang Bustomi tidak pernah ditarik biaya sepeser pun, sehingga Marcel Radival tidak berani membongkar Kang Ujang Bustomi Cirebon. Lalu lantunan bacaan Qurannya sangat fasih sekali, dan enak sekali didengar oleh kalangan masyarakat Indonesia. Itulah informasi dari admin, jangan lupa like, komen dan subscribe, sampai bertemu kembali.